Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa ini, dalam Ramadan ini tentunya banyak sekali sunnah-sunnahnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka. Maka itu kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab beliau, beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Turmudi yang mana sanad ini daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka itu apa? Abu Hurairah mengatakan dalam sebuah hadisnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis ini didengar langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi mengatakan qala Allahu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra." Sesungguhnya hamba mereka-mereka yang berpuasa, di antara mereka-mereka yang berpuasa ini yang paling aku cintai, yang paling aku sayangi di antara mereka adalah mereka yang paling segera dalam membuka puasa. Tentunya dalam hal ini jangan kita menunda-nunda sehingga kita semua mendapatkan sunnah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membuka puasa dengan buah kurma, ma'asyiral muslimin. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Barang siapa di antara kalian ini yang hendak berbuka puasa, maka berbukalah dengan tamar, yaitu salah satu jenis daripada kurma. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tamar itu adalah salah satu jenis daripada buah kurma, ibadallah. Dan juga apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian tidak mendapatkan daripada yang namanya tamar daripada buah kurma, maka dengan air putih, karena sesungguhnya itu adalah suci. Inilah sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita semua sebagai umat Islam, sebagai umatnya untuk menjalankan daripada sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin.